Oke guys, balik lagi bersama saya Rizky Gan. Ya. Jadi hari ini udah hari buka puasa ke-11 guys, ya. Enggak terasa guys, udah ke-11 ya. Kita enggak tahu kita sampai berapa puasa tahun ini, 30 atau 29 guys, kita lihat aja nanti, ya. Jadi hari ini rencananya saya akan buka puasa di ayam rujak guys, ya. Jadi saya akan pesan nanti ayam utuh kalau ada. Kalau enggak ada yang mana yang adanya aja, ya. Jadi nanti akan saya coba pesan ayam utuh, kalau ada nanti akan saya makan. Oke? Okay? Ya. Seperti biasa, support terus channel ini dengan klik tombol like, comment and subscribe channel ini, ya. Share ke teman-teman kalian semuanya dan tonton terus videonya. Oke, okay, guys? Ya. Check this out video dan aku akan OTW ke sana. Ini sudah menunjukkan pukul jam 5.04. Bentar lagi akan buka puasa dan saya akan OTW. Oke, okay, guys? Tonton terus videonya. Tonton terus. Support aku terus. Oke? Okay? Check this out. Ini dia tempat buka puasa kita hari ini, ya. Ayam bakar bumbu rujak, juaranya ayam bakar. Wis. By Buana 77 guys, cabang Kampung Damai. Widih. Ya. Jadi hari ini aku akan pesan di sini guys, makan, ya. Semoga ada ayam utuhnya, ya. Ini udah bunyi sirine guys, udah berbuka puasa, aku udah telat bener ini guys. Oke, saatnya kita pesan makanannya. Let's go. Oke, guys, ini dia suasananya guys, ya. Oke. Jadi dia ada ayam guys, ada bebek, ada ikan, ada cumi, nasi goreng, sop iga, ya. Banyak juga kayak sayur-sayurannya juga ada guys, cemilannya, ya. Jadi kita akan buka puasa di sini hari ini guys. Oke. Ya, kurang lebih kayak gini suasananya. Di sini cuma agak ramai juga guys. Ada juga tuh lesehan guys, ya. Dia mau makan lesehan bersama keluarga, ada juga tuh. Keren guys. Oke, guys, kita tunggu pesanannya. Oke. Oke guys, jadi ini menu pesanan kita hari ini guys. Ya, ini dia. Ayam utuh guys. Widih, yang ayam 1 kiloan kayaknya ini ya. Kecil juga ayamnya. Tuh. Ya. Tahu nih enak atau enggak guys? Kita lihat aja nanti tuh. Waduh. Menggoda sekali. Widih. Ini ayam bumbu rujak ya guys. Lah ya. Oke, saatnya kita buka puasanya guys. Oke guys, saatnya kita makan ya. Ini dia ayamnya guys. Tada, keren nggak? Ayam utuh guys. Wow. Guys. Ayam utuh. Oke, kita makan guys. Masih hangat guys. Kita makan ayamnya utuh, giring-giring. Ada juga lalapnya guys, ini lalapnya, ini dia juga, ini juga tuh ada timun, seperti biasa ada timun. Kita colek ini sambalnya guys, ini dia sambalnya guys. Yuk kita makan. Mantap. Sambalnya enak guys, sambalnya enak, bumbunya juga kerasa guys. Ini ayam utuh bumbu rujak guys, ya. Gimana ya, enggak tahu ya, baru sekali coba juga sih, enggak terlalu beda kayak ayam bakar biasa guys. Ya, kurang lebih gitu lah guys. Ini nih guys, ya. Lagi yuk. Yuk kita makan. Mantap. Sambalnya enak guys. Gak terlalu pedes dan juga gak terlalu manis. Mantap. Ini bagi yang lupa dengan pedes harus ditambahin cabenya. Ini dari kedelai deh, sambalnya ya, mantep. Sambalnya asli enak mas. Ayamnya masih juicy juga sih. Satu untuk gitu guys. Ini ayamnya 1 kilo kayaknya. Ayam 1 kilo guys. Hmm.
masuk lagi. Enggak, ayam enggak. Mantap. Ini baru namanya makan. Nah, yang utuhnya ini bisa kiloan gak sebenarnya ya. Kecil. Mantap tapi ya. Baru kali ini guys makan ayam utuh. Mantap juga. Gak tau kalau aku benar-benar suka gak sambalnya. Gak terlalu pedas, gak terlalu manis dan pas. Enak aja gitu. Nah kalau buka puasa itu jangan yang pedas-pedas guys, nanti sakit perut. Udah perut kosong, makan yang pedas-pedas bahaya guys untuk perut. Enggak rasa guys, nasinya udah mau habis aja. Terlalu sedikit ini guys. Ini baru makan ayam. Tapi lalapnya terlalu simpel guys. Kol ini doang. Plus timun doang. Aduh. Terlalu simpel guys. Oke, jadilah ya. Seadanya. Ini harganya BTW 65.000 guys. Lumayan terjangkau juga untuk nah, yang utuh gini ya. Ya, bebeknya juga ada guys, bebek goreng juga. Enak kayaknya. Betul. Mantap guys. Oke, kita rata guys ayamnya guys. Ada sup. Mantap. Kita tambah lagi sambalnya. Iya. Kita makan lagi guys. Tambah terus. Ini guys sayapnya guys. Kita patahi. Iya. Nasinya terlalu dikit guys. Ayamnya masih banyak nih guys. Oh iya, makan deh. Di sayapnya baru kerasa guys. Bumbu rujaknya. Enak guys, ternyata guys. Mantap. Tuh guys. Mantap. Super. Juga. Ini namanya makan ayam pakai nasi guys. Bukan makan nasi pakai ayam. Di sini nasinya sebagai kondimen gitu. Ini guys. Ayamnya juga lembut ya. Masaknya juga merata sih.
kadang ada yang odong itu kan yang setengah matang guys. Jadi kalau ini kayaknya matangnya merata guys. Kalau yang ini juga lembut juicy. Kayaknya sambungnya habis nih guys. Gak sengaja jadi gelap. Gelap. Keringat guys. Maaf guys, agak bising guys ya, sorry. Karena ini tempatnya di pinggir jalan guys. Lokasinya di depan Red Ring, Kubang Kalalang. Mantap. Lagi di pinggir jalan ya. Sudah benar satu ekor ini guys. Ini bumbu rujaknya baru kerasa di atas guys, di bagian atas. Di bagian sayapnya tadi benar-benar kerasa. Mantap. Itu mantap. Enak guys. Bumbunya kerasa. Wah, tak berkeringat guys makan kayak gini guys. Lumayan. Mantap. Pulangnya pun udah lumayan lunak guys. Kita isi dulu guys ya. Maklum guys, gak terlalu barbar ini makan. Baru habis setengah guys, masih ada setengah lagi nih. Itu guys, alamak. Lagi guys, yuk kita. Gue paling kerasa bumbu rujaknya di sekitar sini. Baru kerasa bumbu rujaknya. Ini bang buka puasa kemarin ya guys, zonk bilang pasal ini pasal itu gak ada menunya semua guys. Kacau. Mantap. The best ini guys. Asli. Ini guys, itu guys. Mantap sih guys. Mantap. Ini juga mantap. Ini rujak nih guys. Gak tau bebeknya ada gak, bebek utuh ya guys. Gak tau bebek, gak liat terlalu menu juga. Thank you.
terus. Terus. Berdebis. Berdebis. Lembut lagi ya dapet. Kosong-kosong. Pulang-pulangnya juga lembut. Best. Ini dia the best, benar-benar the best. Lewat ke best ini sendirian. Terus aduh. Agak berepotan guys dari ini guys. Lumayan. Pas makan ayam guys, ternyata walaupun kecil ya banyak guys, kelihatannya aja kecil guys, makanya perlu waktu juga guys. Aduh. Bagus, ini wajib kalian cobain guys. Waduh, makan sendiri yang sanggup guys, makan berdua, bertiga sama keluarga boleh guys. Mantap, recommended, asli recommended itu guys. Ini, guys, ini yang terakhir guys, kita habisin. Habis guys. Waduh, mantap guys. Agak berpakan lagi sekali. Wah, asik guys, asik, makanya enak. Segar. Sengaja guys, benar-benar belepotan ini guys. Gak tahu cuci piring, cuci tangannya gimana ini guys. Ada enggak di tengah. Guys, ya. Cukup sekian video kita hari ini, ya. Semangat terus puasanya, ya. Jangan bolong-bolong, guys. Jangan pergi dari rumah puasa, pulang-pulang udah enggak puasa, guys. Enggak boleh, guys. Ya. Puasa yang benar, guys. Semangat puasanya. Ya. Terima kasih telah menonton untuk video hari ini, ya. Support channel aku dengan klik like, comment, and subscribe channel ini, ya. Share ke teman-teman kalian semuanya dan dukung terus sampai guys. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Minum lagi guys. Oke. Okay.